Ya, produk yang saya tes, saya unboxing, ini tidak dibayar. Jadi sebisa mungkin saya kasih penilaian sesuai apa yang saya rasakan di tes tersebut. So, enjoy the video. Lagi tentunya dengan saya Swash di channel saya. Ya, kali ini saya bakal tes spek Bergada ultrasonic. So, gimana keseruannya? Kita ketemu di lapangan. Yuk. Akhirnya tiba waktunya untuk aku beri ulasan tentang sepatu ultrasonic ya. Ini secara build quality, bahan nggak ada masalah. Ini keren sih menurutku, keren. Cuma ya, cuma sepatu ini berat banget men, kalau posisi lapangan becek berat banget. Minusnya lagi ya, minusnya lagi kalau nendang pakai kaki kanan ya, otomatis tumpuannya kan sebelah kiri kan, kaki sebelah kiri itu ada sedikit sakit men, di bagian tumit sini itu kayak bagian ini, pulnya ini kayak nusuk banget gitu loh di kaki. Dan apa ya, aku setelah tanya ke temen-temen, emang kalau pul yang sedikit lebih keras itu emang apa ya, emang bikin sakit gitu loh. Tapi yang ini yang aku temuin di spek tipe ini, selain ini nggak ada masalah sih. Apalagi produk lain lah seperti Adidas atau Nike itu nggak pernah ada masalah sekali. Tapi plusnya ini nggak lecet men, ini bagian sini itu lembut banget gitu loh. Dan ya kalau dibilang fit, cuma kalau buat nendang nggak rekomend men, karena ini bahannya meskipun oke lah ya, tapi halus banget, jadi nggak ada grip gitu loh, jadi kayak lepas-lepas. Makanya aku setiap nendang itu kayak apa ya, kayak kurang mantep lah gitu loh. Itu yang aku rasain, jadi gripnya itu kayak kurang gitu loh. Dan kemarin aku sempet tes naik Flyknit Ultra sama Nemesis itu nggak ada masalah, karena bagian depan ini masih ada gripnya gitu loh, dan itu enak banget buat nendang. Dan ini kan hampir mirip sama ini kan, Adidas X 15 ini, tapi yang seri kedua
kalau dibandingin ini sama ini, lebih ringan ini men, gitu loh, lebih ringan ini, serius. Dan ini kan hampir sama tuh bahannya ini sama ini, tapi ini lebih tipis, ini tebel banget men, gitu loh. Jadi itu yang ngebikin kayak kaku di bagian angle gitu loh. Kalau overall ya, overall ya, tentang sepatu ini, kalau saya ini beli lagi gitu ya, kayaknya sekali ini aku beli sih gitu loh. Karena ya mungkin spek lagi eksperimen buat bikin model-model ala-ala kayak Adidas, Puma. Kalau seandainya rekomen, tergantung sih. Kalau pengen gaya, budget di bawah 1 jutaan, karena spek itu paling mahal ya sekitar 700-800 udah dapat kayak gini gitu loh. Dan gak masalah, karena ini emang modelnya bagus ya. Untuk kenyamanan, nyaman, cuma ya bagian tumit gak sakit di bagian sini, tapi untuk buat nendang ini pull-nya tuh keras banget, jadi kurang nyaman. Rekomen ya, ya recommended, cuma kayaknya ya ini sekali aja aku beli gitu loh, karena jujur aku kurang suka warnanya spek, terlalu rame gitu loh. Ya mungkin menggambarkan kalau spek itu produk Indonesia, tapi spek itu padahal dulu tuh bagus banget man, simple bagus gitu loh, cuma logo aja terus warnanya hitam gitu loh, atau biru kayak putih gitu loh, merah, daripada yang warna terlalu banyak kayak gini tapi nggak ada gripnya di bagian depan. Ini beda sama ini, serius. Ini lihat man, ini kayak banyak gripnya di sini tuh, kayak ada kulit jeruknya, itu yang ngebikin kontrol atau buat nendang itu kayak mantep banget gitu loh. Dan ini jujur lebih ringan men, lebih ringan ini gitu loh. Tapi so far sih oke, gak ada masalah. Cuma kalau suruh beli lagi atau tes review lagi, kayaknya gak dulu deh kalau model kayak gini. Ini model yang lain gitu loh. Untuk segi kenyamanan 7 lah, karena kurang nyaman buat nendang, itu aja. Makanya sering kayak meleset-meleset gitu loh, karena itu kurangnya grip di bagian depan. Terus untuk model ya 8 lah ya. Untuk warna aduh enggak banget ya. Tapi ya enggak ada masalah sih, aku juga suka produknya spek gitu loh. Tapi ya gitu sih, itu penilaian saya ya. Jadi untuk beli lagi atau review lagi kayaknya enggak dulu deh kalau tipenya sama dan ininya tetap gitu, kayaknya nggak bakalan review lagi atau unboxing lagi suatu spek, mungkin yang lain gitu loh aku bakal coba yang. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan giveaway, dan langsung cek di Instagram saya ya pemenangnya, dan maju terus YouTube Indonesia. Terima kasih udah nonton, udah support channel saya. Kalau yang belum support, cukup mudah, subscribe aja. Dan subscribe, like, comment, dan share video saya. Dan see you next video. So, ciao, bye.